kita akan lanjutin lagi Bra SMP part 1 ya. Ini lagi rame servernya malam-malam. Kita bikin, oh bisa bikin roti ya, oh bisa bikin bread slice. Oh nice, kita bikin dulu perlengkapan ya, alat-alat kayu. Oke udah mau pagi, kita cari batu dulu ya. Saya nggak tahu yang lain di mana, saya nyasar ini tonton. Mau cari goa dulu tonton nih. Lobinya koordinatnya berapa ya? Saya lupa. Kayaknya di sebelah sini deh. Waduh ada creeper lagi. Ada creeper guys. Sabar sabar. Oke kok kayaknya di sebelah sana deh. Oh iya benar. Lobinya di sebelah sana. Kayaknya rame yang di sana deh. Kita kesana dulu. Ada orang kah di sini? Oh 1735. Ini mau kujemput kah? Hei. Ngapain kalian situ? Oh itu ada yang kasih koordinat, kita ke situ deh. Berapa tadi? 1735 min 13. Oke, oh ini dia villagernya. Oke, cek cek cek, apakah sudah dijarah semuanya? Waduh, habis bener-bener habis, teman. Di sini ada armor kah? Gak ada, gak ada. Oh, ada sesuatu. Oh no, oh my god, kayaknya saya bakal mati deh. Saya bakal mati deh nih. Oke, aman, aman. Oke, sabar, sabar. Ada pillager. Saya nemu pillager, guys. Oke, sementara base kita gini dulu. Bisa tidur gak sih? Tidur dulu, woy. Waduh, yang lain gak pada tidur ini. Ya udah, kalau gitu kita serang dulu villagernya. Apakah saya bisa masuk ke dalam? Oke. Oh no. Oh barang kita nggak hilang guys. Oh barang kita nggak hilang. Oke jadi aman nih kalau saya barbar langsung masuk ke dalam. Oke. Aman dulu di sini. Saya perlu pegang blok ini. Oke. Oh nggak ada orang, mumpung nggak ada. Gak ada siapa-siapa sini. Oh nice. Oke oke. Kita dapat apa di dalam sini? Gak ada ores ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini aja penting ini, gak apa-apa. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya dapat berapa iron? 2 ya. Kembali ke sini. Kita ambil barang-barang kita semua. Oke. Okay. Kita kabur dari sini. Oh my god, ada creeper. Aw, aw, aw. Kasur saya udah hilang. Oh, ada sesuatu situ dalam, ada cahaya. Ya. Tidak. Saya balik di awal kah? Oh no. Kita jalan. Oh, ada ini. Ada ini. Bisa bikin conduit ini. Itu bangunan kan? Ini ada bangunan guys. Oh ada tekan. Ya gak ada yang bagus sih. Kita coba mining dulu ya di gua ini. Saya mau ngumpulin banyak-banyak iron dulu. Oke saya nemu gua sekarang. Saya mau balik dulu ke villager yang sudah temuin juga baru teman-teman. Saya nggak sempat record waktu dapat. Saya mainnya malam-malam. Oke, karena saya nemu gua, saya mau ambil ini dulu teman-teman. Oke, kita minta ya ini kamu. Aduh, penuh lagi. Kita buang aja dulu yang nggak penting ini. Saya ambil 2 lah. Siapa lagi ya yang punya? Oke, ini ada.
Kita udah punya dua, kita balik lagi ke gua tadi ya. Saya belum ketemu base-nya orang, tonton. Saya masih menyendiri di server kali ini. Oke, kita mining dulu ya. Saya mau mining banyak-banyak bareng. Oke, gua ini mayoritas saya udah explore. Kita balik lagi ya, kita cari tempat lain lagi. Oh, selamat datang di koordinat 0.0. Udah ada yang bikin base ya di sini. Ini base-nya siapa lagi? Kita bertamu dulu ya, guys. Ini base-nya siapa? Ada yang namanya kah? Ada nama? Ini base-nya siapa dah? Oke, tahu-tahu. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kalau gitu. Aja. Oke, okay. Harus kumpulin barang-barang lagi untuk bikin base. Oke, okay, intinya kita udah dapat lokasi ya. Saya simpan dulu item-item saya. Kita tandain lokasinya dulu bahwa ini akan jadi base kita. Oke, okay, base 1. Ini akan jadi rumah kita, oke. Okay. Dan ya di sini juga ada panda, jadi sangat strategis. Oke, saya bikin rumah, saya speedrun aja ya, saya time lapse. Ya, rumahnya udah bisa ditinggalin sekarang, teman-teman. Ini warnanya agak ini ya, terlalu mirip warna kayunya semuanya. Susah dapat kayu di sini, tapi no problemo, ini udah bagus. Di sini ada kamar saya, ini ada setup saya buat record, dan ada kompor baru itu ya isinya. Dan tadi juga saya habis mining, teman-teman. Saya udah dapat obsidian dan diamond. Ada diamond di sini. Nice. Di inventory saya ternyata diamondnya, kirain saya udah kasih masuk tadi. Oke, saya baru dapat 6 diamond, 9 sih saya udah dapat untuk bikin pickaxe. Jadi ya, ini tempatnya cukup strategis ya. Laut, hutan, banyak bambu, dan ada goa di sini, goa besar. Saya udah simpan waypoints di bawah, jadi tidak usah turun lagi, tinggal teleport. Dan ya, saya butuh. Oh, kok ada bangunan di sini? Oh, kirain bangunan. Ada bener bangunan. Wait. Saya belum explore bagian sini. Oh my god, ada gua lagi. Sabar, ada temple di situ. Waduh. Oke, dalam temple biasanya ada apa? Dah, saya jarang main survival soalnya. Udah lama nggak main survival. Sampai tamat, sampai lawan Ender Dragon. Saya biasanya cuman coba-coba terus, nggak pernah lanjutin. Oke, kita masuk dari lantai 2. Oke, di lantai sini ada apa? Mana chestnya? Oke, permisi. Kita lihat. Oke, gold sama bambu. Lumayan ya, lumayan. Kita ambil juga ini pistol sama repeaternya. Hati-hati. Aduh. Ada cewek. Oh, saddle akhirnya.
Akhirnya kita punya saddle, guys. Nice. Saddle bisa dipakai buat ini. Naik kuda ya. Kita bakal naik kuda. Oke, welcome home. Ini dia rumah saya. Nanti saya bakal kasih tembok bambu di sini biar zombie agak susah masuk. Terus saya bakal taruh sugar cane di pinggir-pinggir sini biar estetik. Saya juga mau bikin kolam di sini, ceritanya teman-teman, kolam. Terus pinggir-pinggirnya ada sugar cane. Oke, udah jadi, kita bikin thumbnail dulu ya. Ada enderman lagi.